There's not much to do when all I can. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian kompor. Pipinya kecil lagi ya, teman-teman. Nah, ini buat goreng tongkolnya kita taburi minyak sedikit. Nah, kita masukkan ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Syafira Family. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya, serta dipermudahkan segala jalan urusannya. Tentunya tetap semangat selalu dan happy terus. Dan ini video kali ini saya mau masak sayur bayam ya teman-teman. Nanti saya mau masak sayur bayam aja. Ini mau ditumis ya. Pakai bumbu ini aja. Sedikit aja gitu. Itu tadi juga tongkolnya sudah digoreng ya teman-teman. Mau saya bikin suwir tongkos suwir ya, sambal tongkos suwir ya. Nah, ini nanti buat campuran petainya. Ini dia teman-teman bumbunya ya. Nanti kita blender dulu ya, haluskan. Nah, ini ya teman-teman bumbunya sudah dihaluskan. Nah, ini juga ya tongkolnya sudah di suwir-suwir. Ini bekas menggoreng tadi ya teman-teman, sayang ya. Kita buat masak tongkolnya aja langsung. Ini minyaknya kayaknya udah panas ya. Kita masukkan bumbunya. Ini kurang daun jeruk ya teman-teman, saya nggak punya daun jeruk. Kita masukkan garam sedikit ya teman-teman. Lalu kasih penyedap ya guys, penyedapnya juga sesuai selera aja ya guys. Jangan lupa dikasih gula juga ya guys, saya pakai gula putih aja. Kemudian jangan lupa kita aduk-aduk sampai cium baunya harum banget ya. Sayangnya ini nggak ada daun jeruk guys, nggak apa-apa lah ya. Biar bumbu meresap, kita kasih air sedikit ya teman-teman. Ini biar meresap ya, kita tuangkan tongkolnya, kita aduk-aduk dulu. Mantul. Lalu kita masukkan petainya ya teman-teman. Petai ini penambah nafsu makan. Ini sampai kering ya teman-teman sambalnya ya, biarkan matang dulu. Karena ini sudah matang, kita matikan apinya ya teman-teman. Sambal tongkol suwir merca, sambal mercon tongkol suwir petai ya gitu ya teman-teman. Ini mantep banget guys, selamat mencoba.
Ini tadi udah dikasih bumbu ya teman-teman, garam sama penyedap ya. Tadi lupa banget nggak di shoot, nggak kerekot, nggak apa-apa ya. Ini sudah matang ya teman-teman, tinggal kita matikan apinya. Sayur bayamnya sudah jadi ya. Cukup dengan 2 menu sayur bayam dan tongkol suwir mercon pete. Selamat mencoba ya. Nah ini ya teman-teman, masaknya sudah selesai. Mari kita makan siangnya. Tadi makan siangnya dengan menu sederhana aja ya. Dan seperti biasa, sebelum makan jangan lupa kita berdoa dulu ya. Allahumma barikan fima arsaltana benar. Amin. Nah, dan seperti biasa juga, sebelum makan jangan lupa kita segerin dulu dengan minuman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, seger. Kita makan yuk dengan menu sederhana. Nih ya, sambal pete, sambal suwir tongkol ya. Bismillah, ini tongkolnya ya, suwir tongkol. Bismillahirrahmanirrahim. Mabar. Jadi ini jagungnya manis banget. Dan banyak lu banget. Masak enak banget. Mantul.
Kita coba lagi sambal tongkol suwir. Petainya banyak ya. Kita jangan lupa kita makan sayuran ya guys. Enak banget, mantap. Jadi ini mantep banget teman-teman, mantepnya apa? Udah ini humble, tongkolnya pedes. Ini ada penambahnya ya, apa namanya, buat menetralisir pedesnya. Makan jagungnya manis gitu ya. Amat ya. Makan. Pas makannya habis, cucinya selesai. Cucinya itu deh. Cucet nanti. Apaan? Kamu ni apaan ni?
habis makan sambal. Tadi siapa gambarnya? Ini yang ini ya? Iya. Oke, ini lagi nilai. Iya, yang itu, yang itu. Yang itu aduh, yang itu. Iya, dinilai ya. Iya, itu yang itu. Yaudah ya teman-teman, videonya juga sampai di sini ya. Makanya juga sudah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can